Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan menginstal software Camtasia versi 2019. Berikut caranya. Langkah pertama, kita download terlebih dahulu file installernya menggunakan link yang sudah saya berikan. Setelah selesai mendownload, file installer tersebut berbentuk WinRAR. Kita ekstrak terlebih dahulu. Kita klik folder yang sudah kita ekstrak. Kita klik kiri dua kali aplikasi Camtasia 2019 yang berwarna hijau. Kita masuk ke proses instalasi. Setelah kita klik kiri dua kali, akan muncul tampilan seperti ini. Kita dapat memilih bahasa. Saya gunakan bahasa Inggris saja. Klik OK. Klik Next, klik Install, dan proses instalasi sedang berlangsung. Sampai di sini, kita sudah berhasil menginstal software Camtasia 2019. Kita dapat melihat tampilan software tersebut di desktop kita. Untuk menjalankan software Camtasia 2019, kita klik kiri dua kali. Dan ini adalah Camtasia yang sedang dibuka. Ini adalah tampilan awal dari Camtasia 2019 yang sudah kita install. Kita siap menggunakan Camtasia untuk melakukan perekaman layar, mengedit video, dan rendering video. Selamat mencoba. Terima kasih.